Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait 3 fakta menarik tentang galaksi Bima Sakti. Galaksi di jagat raya terdiri atas kumpulan bintang-bintang dan benda langit lainnya yang tersusun secara teratur. Salah satu dari sekian banyak galaksi di luar angkasa ialah galaksi Bima Sakti. Di galaksi inilah planet bumi kita berada. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Galaksi ini terkenal dengan sebutan Milky Way adalah galaksi Bima Sakti. Ini merupakan tempat yang sangat besar dan menakjubkan. Berdiameter sekitar 100.000 tahun cahaya, galaksi Bima Sakti adalah rumah bagi planet bumi. Matahari kita tidak berada di pusat Bima Sakti, namun berada agak sedikit tepi dengan jarak antara matahari dan pusat galaksi sekitar 27.700 tahun cahaya. Berikut 3 fakta menarik tentang galaksi Bima Sakti. Yang pertama, memiliki lebih dari 200 miliar bintang. Bima Sakti memiliki sekitar 200 hingga 400 miliar bintang, namun yang paling banyak yang dapat dilihat manusia dari satu titik dunia adalah sekitar 2.500. Jumlah ini tidak tetap karena galaksi Bima Sakti terus menerus kehilangan bintang melalui supernova dan menghasilkan yang baru setiap saat. Yang kedua, galaksi berbentuk spiral sangat besar. Bima Sakti adalah galaksi spiral yang sangat besar dengan ukuran yang sangat bervariasi. Namun, pada umumnya memiliki diameter yang jauh lebih besar daripada galaksi-galaksi lainnya. Bima Sakti yang merupakan contoh dari galaksi spiral yang besar memiliki diameter sekitar 100.000 tahun cahaya dan ketebalan 1.000 tahun cahaya. Yang ketiga, mempunyai lubang hitam. Sagittarius A adalah titik di pusat galaksi Bima Sakti yang dikenal karena menjadi tempat bersemayamnya lubang hitam. Lubang hitam tersebut memiliki massa yang sangat besar dan gravitasinya sangat kuat sehingga bahkan cahaya tidak dapat melarikan diri dari tarikannya. Supermassive black hole di Sagittarius A juga dikenal sebagai salah satu objek astronomi yang paling aktif meskipun tidak terlihat secara langsung. Meski sifat-sifatnya dapat diamati melalui radiasi elektromagnetik yang dipancarkannya, termasuk gelombang radio yang sangat kuat. Keberadaan supermassive black hole di Sagittarius A memiliki pengaruh besar terhadap struktur dan evolusi Bima Sakti. Karena tarikan gravitasi supermassive black hole ini mempengaruhi gerakan bintang dan materi di sekitarnya.